badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman soleha, perkenalkan nama saya Kaila Tayana Ratna, dari kelas 2 Alexandria SD Plus 2 Al-Muajirin Purwakarta. Teman-teman, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun masih pandemi, kita harus tetap merayakan kemerdekaan. Aku sebagai anak Indonesia akan mengisi kemerdekaan dengan berkarya, berbagi, dan berdoa. Sebenarnya aku sedih Indonesia merdeka, tapi sudah 2 tahun ini Indonesia berduka. Perjuangan tenaga kesehatan belum juga usai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun demikian, hari ini 17 Agustus, aku tetap melaksanakan upacara, walaupun melalui TV di rumah saja. Setelah itu, caraku mengisi kemerdekaan pertama dengan berkarya. Aku akan membuat suatu karya berupa makanan. Karya makanan ini aku beri nama Puding Merdeka. Puding ini nanti akan aku bagikan ke teman-temanku yang dekat rumahku. Cara membuatnya mudah loh teman-teman. Bahan dasarnya yaitu agar-agar, gula, dan susu. Kemudian aku masak terlebih dahulu. Setelah matang, aku masukkan ke wadah yang telah disiapkan. Karena hari ini hari kemerdekaan, aku buat warna merah dan putih. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sekarang aku hias dengan menggunakan hiasan yang sudah aku buat, yaitu bendera dan pita merah putih, agar hasilnya terlihat cantik dan orang-orang yang menerimanya merasa senang. Ayo teman-teman, sekarang kita mulai berbagi. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Aku berharap semua orang bisa berbahagia dan tetap semangat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ampunilah dosa kami, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Hilangkanlah COVID-19 dari bumi ini. Sehatkan dan merdekakan kami. Amin. Pandemi pasti berlalu. Indonesia pasti maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.